Selamat pagi semua. Pagi ini kita mencari umbu tuhau. Kita nak buat satu konten memasak lagi pagi ini. Jadi kita mencari umbu tuhau sekarang. Saya tidak tahu apa bahasa dan bahasa Iban, saya terlupa sudah. Tuan-tuan boleh letak di komen apa nama umbu tuhau nanti. Stay tune ya. Kalau di Sarawak, saya lupa apa dalam bahasa Iban. Kita masih lagi mengiris umbu tuhau kita, guys. Kita kena iris deh ya. Jangan potong dia besar-besar ya, supaya senang kita bisa kena dimakan nanti.
telah tersedia tadi guys. Umbu tuhau, bawang putih dengan bawang merah yang telah kita iris, dengan udang kering kita guys. So, jom kita masak deh guys. Ini dia umbu rotan kita guys, tepung palalis kita. Kita rebus dulu guys. Untuk masakan saya kali ini saya rebus dulu guys, supaya tidak terlalu pahit selesa kita makan nanti guys. Tetapi ikut selera masing-masing ya guys. Jika anda ingin pahit, maka tak payahlah rebus guys. Anda boleh terus menggoreng dia. Kita rebus dia sehingga air ini mendidih. Dia akan seketika pas itu terangkat, baru kita akan menggoreng dia lagi guys. So stay tune. Oke, sekarang kita panaskan kuali terlebih dahulu sebelum kita masukkan minyak menggoreng. Kuali sudah panas, jadi sekarang kita akan masukkan minyak menggoreng kita guys. Tunggu sehingga minyak kita mendidih, baru kita akan masukkan masakan kita tadi. Oke, minyak kita telah panas, kita masukkan bawang putih dulu. Sudah kekuningan sekarang guys. Sekarang kita akan masukkan udang kering kita. Dan kita masukkan semua, kita gaul ya, balik kita gaul deh sehingga naik bau. Oke, nampak gak tuh guys, udang kita sudah mengeluarkan buih itu guys. Dia mengeluarkan buih itu yang buat dia sedap tuh nanti guys. Oke, tumis kita sudah mengeluarkan buih, kita sudah boleh masukkan kumbuk setan kita tadi ataupun palalis kita tadi guys. Ya, sekarang kecil-kecil ya. Sekarang kita masukkan umbu tuhau kita guys. Kita boleh masukkan dia supaya dia sama-sama sebati nanti masakan kita nih, umbu tuhau kita nih dengan kepala lalu kita. Kita gaul dia balik sampai dia mengeluarkan bau yang harum menjelat. Gaul dia lagi guys, gaul dia sehingga dia mengeluarkan bau. Oke, lepas itu kita tutup dia dulu guys, supaya dia masak betul-betul. Kita biarkan dia dalam 3 minit begitulah. Oke, kita angkat tutup dia tadi guys. Kita gaul dia balik, kita akan masukkan garam kita. Kita masukkan garam kita suka basah. Kita guna serbuk biji suka basah. Lepas tu kita akan gaul balik guys. Oke, kita gaul deh. Guys, jika anda ingin mencampurkan cili pun boleh juga. Kalau anda ingin makan pedas, anda boleh mencampurkan cili deh sekali guys. Belum cukup masing guys, kita tambah garam lagi. Okay?
aku belum cukup mesin, seperti kata lagu tuh guys. Kita tambah lagi garam, gaul dia balik. Oke guys, itu barasa dulu guys. Sedap guys. Ada tiga rasa guys. Rasa udang kering pemadam, tuhau pemadam, dengan pahit-pahit bumbu rotan kita ataupun upah pantau kita guys. Padu guys. Boleh coba guys. Oke guys, masak sudah baru. Video yang seterusnya guys, stay tune.